Halo hai semuanya, welcome back to my YouTube channel sama aku Midiana. Di video kali ini aku bakal memberikan kalian informasi mengenai RMBTS yang dikabarkan akan merilis album solo pada tanggal 25 November mendatang. Jadi guys, RMBTS dikabarkan akan merilis album solo pada tanggal 25 November mendatang setelah proyek lagu solonya Jin BTS. Menurut laporan eksklusif dari GTBC, RM akan membuat comeback solonya pada tanggal 25 November, dan dia saat ini sedang dalam tahap akhir pengerjaan albumnya. Dan tujuannya guys adalah untuk merilisnya pada tanggal 25 November, bahkan format album juga sudah diputuskan. Sementara RM telah merilis 2 mixtape sebelumnya, ini akan menjadi rilisan album resmi pertamanya. Dengan anggota BTS yang bekerja untuk lebih banyak kegiatan individu, ini akan menjadi rangkaian kegiatan berikutnya setelah posisi MC barunya di variety show baru TVN. Hybe juga udah mengkonfirmasi bahwa RM memang sedang mengerjakan album solonya. Wah, kita tunggu aja ya guys project solonya RMBTS pada tanggal 25 mendatang nanti. Lalu guys, penyanyi Pharrell Williams resmi mengumumkan kolaborasinya dengan grup idola K-pop BTS dalam proyek album terbarunya bertajuk Preference. Hal itu diungkapkan Pharrell dan juga leader BTS yaitu RM dalam wawancara eksklusif dengan majalah musik Rolling Stone baru-baru ini. Nah guys, gimana kabar pendapat kalian terkait dengan hal ini? Bisa komen di kolom komentar ya. Sampai di sini video aku, jangan lupa kalian buat like juga komen. Thank you for watching dari aku. Bye-bye, see you on the next video.